Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan pengerusi, jawatan kuasa, tuan-tuan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Di luar sejuk, ya. Nak balik pun tak boleh balik ni. Kan? Basah. Kita lamalah sikit lagi ni. Ya. Baik, insya-Allah malam ni kita masuk bab baru, bab yang ke-13 dalam kitab ini. Maknanya kita dah separuh. Separuh daripada kitab ni. Kita 200 muka surat 218. 218 ni separuh. Ya. Ada 200 lebih lagi lah muka suratnya. Sedar tak sedar dah 200 muka surat dah baca ni. Ya, alim dah berlaku ni. Kan banyak dah baca ni. Baik. Bab ni tajuk dia mudah aje. Tajuk dia simple aje. Tajuk ni tajuk kebiasaan kita. Ya. Kalau bagi kat tuan-tuan, tuan-tuan pun boleh bercakap tajuk ni. Ya, boleh terang tajuk ni. Apa dia tajuk dia? Tajuk dia sabar. Sabar. Bukan sabariah. Sabar. Ya, sabar dan juga tapi dia bukan sabar aje. Dia ada pasangan dia. Sabar dan pemaaf. Ya. Dua perkara yang sebut senang, buat payah. Ya. Sabar, kita cakap orang tengah sedih, orang tengah marah, kita cakap sabarlah. Senang cakap. Kan? Bagi tahu suruh orang sabar senang. Tapi kita mudah tak sabar. Ya. Tajuk ni, bab ini ialah bab sabar berhadapan dengan ragam manusia, ragam orang ramai, ragam kawan-kawan. Ya, kita berhadapan dengan kerenah manusia yang kadang-kadang menyakitkan hati, yang kadang-kadang menyebabkan kita tersinggung, kadang-kadang menyebabkan kita marah. Ya, ni tajuk ni mudah aje, simple aje, tapi nak ajak kita, nak apa, pandu kita macam mana kita berhadapan dengan orang yang kadang-kadang membuat kita ni meradang, kita apa, kita marah. Ya. Orang caci kita, orang kutuk kita, orang burukkan kita, tak marah ke? Marah. Tapi Islam ajar sabar. Sebab Nabi kena macam tu, relax je. Nabi sabar. Nabi kena, sahabat pula marah, sahabat pula melenting. Yang kena Nabi. Contoh, sebab sahabat kasihkan Nabi, ya. Tapi Nabi suruh sabar. Satu, yang pertama, bila kita kena macam ni, Islam ajar kena sabar. Jangan melenting. Satu. Yang ini payah nak buat, tapi boleh buat. Kadang kita boleh, kita tak apalah. Dia nak kutuk. Tahan. Tahan dulu. Di samping sabar, Islam suruh kita maafkan dia pula. Ini yang payah ni. Sabar boleh, orang kutuk-kutuk boleh sabar, tapi nak maaf, sorry lah. Nak maaf, tak ada dah, saya tak maaf kena sampai ke mati, saya tak maafkan dia. Itu kita. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang takwa, dia tak kisah. Dia kenalah dengan apa, dengan kritikan manusia, dia sabar dan dia mudah maafkan. Dia mudah apa, memberikan kemaafan. Sebab ini Islam ajar. Islam ajar prinsip kita berhadapan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan sama ada rakan-rakan ataupun dengan orang yang tidak bersetuju dengan kita,
Kadang-kadang dengan orang yang memang sentiasa marah dengan kita, apa kita buat semua tak kena lah. Pada pandangan matanya, Islam ajar kita ni berikan kemaafan. Allah kata khuzil af. Khuzil af ni maknanya beri maaf. Berikan maaf. Wa'mur bil arfi. Suruh orang buat kebaikan. Kita berikan kemaafan, lepas tu ajak buat baik. Buat baik macam mana? Kalau bergaduh, sambungkan silaturahim balik. Ya. Ha, kalau berdendam, hilangkan rasa dendam. Wa'mur bil af. Ajak buat baik. Dan kadang-kadang ada orang yang jenis tak reti bahasa. Tak reti bahasa macam mana? Dia semacam je. Kita cakaplah baik macam mana. Kita pujuklah macam mana. Kan? Kita bagilah. Kita bagilah jawapan yang betul. Eh, dia tetap juga dengan ragam buruknya. Ya? Dengan ragam macam mana? Ragam dia yang tetap juga nak mencetuskan ketidakselesaan. Macam mana nak buat? Allah kata, wa'arid anil jahilin. Ini satu ayat. Wa'arid anil jahilin. Dan jangan kamu peduli dengan orang-orang yang macam ni. Orang bodoh macam ni. Yang kita dah bagi jawapan, dah terang, dah tunjuk bukti. Eh, dia semacam je. Kotor juga. Yang ini diistilahkan sebagai orang bodoh. Maka Allah kata, wa'arid anil jahilin. Jangan pedulikan dia tu. Kalau dia nak cakap, biarkan dia cakap. Jangan peduli. Ini cara kita. Ini yang diajar. Ya. Ha, kalau dia minta maaf, berikan kemaafan. Ya. Kita berikan kemaafan. Tapi dalam beri kemaafan ni, ada orang yang kita beri maaf tapi Allah tak terima kemaafan tu. Ya. Ada orang dia buat salah dengan kita. Contohlah, dia buat salah dengan kita. Ini berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni buat salah, mak dia jenis apa, dia buat salah dengan Nabi, dia burukkan Nabi, dia hina Nabi, sampai satu masa dia minta maaf. Nabi minta maafkan, minta ampun. Nabi doa mintakan keampunan. Nabi ni orang macam tu, ya, minta maaf pada Nabi, dah lah, habislah. Orang dah minta maaf, tak apalah, lepaskanlah apa saja yang berlaku. Kemudian disuruh minta tolong, minta ampun pada Allah dengan apa yang dibuat. Nabi pun minta ampun, berdoa minta ampun. Allah turun ke ayat Quran, kamu minta dah 10 kali pun minta ampun untuk dia, Allah tak ampunkan. Ha. Siapa tu? Kita takut kita yang tu. Minta ampun rasa dah okey dah. Rupanya pada Allah ya, ada satu jenis manusia, dia buat kesalahan, minta ampun. Nabi yang minta ampun tadi pun Allah reject. Kita tengok nanti. Siapakah mereka itu? Bagi suspense sikit. Kita tengok akan datang. Tak sampai lagi lah tu. Ini intro dalam bab ni. Ini pengenalan dalam bab sabar dan pemaaf ini. Ada kisah itu diceritakan. Ya? Diceritakan, tapi cerita ni ringkas. Ya? Allah turunkan ayat, dalam tafsir ayat itu menceritakan bagaimana kisahnya itu. Kita akan tengok nanti. Tu belum lagi sampai. InsyaAllah kita sampai. Banyak tentang apa, banyak dalam bab ini. Bab ni direngkas, dipendek je, tak panjang. Tapi pengajarannya sangat besar bagi kita. Kalau kita nak jadi orang yang beriman, kalau nak jadi, kalau tak nak jadi tak pedulilah. Tapi tuan-tuan ni tentulah nak jadi orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan duduk berjemaah, ya, sama-sama berjemaah. Tuan-tuan tunggu meluangkan masa untuk mendengar ataupun mendapatkan secebis ilmu. Bukan banyak pun dapat secebis. Maknanya usaha nak jadi orang beriman tu dah ada. Jadi kita tengok apa dia, macam mana keadaan dia. Sebab yang ini memang inilah dalam ragam kita. Kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari dengan rasa tersinggung dengan perbuatan orang. Hari-hari ada. Kadang-kadang orang tak buat pun kita pula terasa tersinggung. Kan? Orang tak maksudkan kita, kita pun tersinggung. Kita akan sentiasa berhadapan. Kadang dengan pasangan, kadang dengan anak, kadang dengan jiran, kadang dengan rakan-rakan. Ada. Tetapi Islam ajar bagaimana. Ya? Jangan kita mudah
mudah tersinggung, mudah tersentuh dan mudah berdendam. Ini tidak baik. Okey, baik. Kita baca dulu sikit tentang ini. Tingkat kesabaran seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah yang menyinggung perasaan berbeza-beza. Antara kita ni tak sama. Tuan-tuan dalam masjid ni tak sama. Ada yang sabar. Dia ni buatlah, cakaplah macam mana pun. Katalah macam mana pun. Cool aja. Relax aja. Diam aja, senyum aja. Kan? Ada yang macam tu. Kita katalah buruk macam mana pun dia relax, dia senyum, tunduk je senyum. Ada yang macam tu. Ada yang pantang dia cuit. Sentuh sikit tentang dia, ah melenting. Ada yang begitu. Ragam kita ni tak sama. Dan memang Allah jadikan manusia ni berbeza-beza. Ya, manusia ni berbeza. Tetapi bagaimana nak selarikan yang berbeza ini dengan kehendak agama? Ini kita tahu ni. Yang kita nak tahu. Kita bagaimana? Ya, bagaimana kita nak selarikan dengan kehendak agama? Islam nak macam mana? Walaupun berbeza tak ada masalah. Ya. Ada yang sedikit tersinggung sikit, dia dah tersinggung sedikit, marahnya lebih. Kan? Ada yang sikit tersinggung, tapi dia punya marah, dia punya dendam, dia punya putus silaturahim tu lama. Ada yang begitu. Bukanlah tuan-tuan tak ada ni. Tuan-tuan semua baik-baik belaka ni. Kan? Tuan-tuan ni semua tunduk je, cakaplah macam mana pun. Okey semua kan? Ya ke? Mungkinlah begitu. Kalau begitu alhamdulillah, cantik ya. Watak yang ada pada seseorang adalah besar peranannya dalam menentukan sifat seseorang. Ya, perwatakan kita ni inilah menentukan kita. Apakah dia seorang pemarah ataupun tidak? Adakah kita ni jenis orang yang bengis? Adakah kita ni orang yang tak boleh? Ya, ataupun kita ni jenis orang yang sabar? Ya, ataupun dia ni orang yang mudah tergesa-gesa ataupun tidak? Ya, nak cepat aje, lambat aje marah. Ya, nak selesai cepat aje. Ya, tak boleh sesuatu benda yang nampak yang dilihat salah. Ya, kadang-kadang kita tak boleh menerima kesilapan. Kesilapan orang lah. Kesilapan kita pejam mata je. Kalau orang buat silap, bukan main marah. Kita buat silap, pandai pula senyum je. Kan? Pandai pula kita bertenang. Kepercayaan terhadap diri sendiri dan kesabaran menghadapi kesalahan orang lain juga dia mempunyai ikatan. Ya? Kita dengan kesalahan orang macam mana? Seorang manusia apabila mencapai tingkat kesempurnaan. Kita ni macam mana? Kalau kita ni capai tingkat kesempurnaan pada untuk seorang manusia, jiwa dia akan jadi matang. Matang macam mana? Dia akan bertambah kesabarannya. Kalau orang yang jiwa dia sempurna, sabarnya tinggi, kesabarannya tinggi. Orang buruklah dia macam mana pun, terima. Bukan dia memperakui keburukan tu, tapi dia terima keburukan tu sebagai satu kelebihan, keuntungan untuk dia. Ada orang dia pandang benda yang negatif tu negatif. Dia nampak benda tu buruk, benda dia buruk dah. Orang kata dia buruk, dia tak buat benda buruk tu, orang tu buruk dia kata. Dia tak boleh terima hakikat itu, memburukkan dia. Tapi ada orang yang memandang dia sebaliknya. Orang memburukkan dia dan dia tahu benda buruk tu bukan yang bukan seperti mana yang dikatakan. Dia tidak menyimpan kemarahan. Sebab apa? Dia pun memandang itulah keuntungan untuk dia. Sebab apa? Sebab Allah akan tinggikan darjat dia. Orang yang diburuk, yang dikutuk, yang difitnah macam-macam, sedangkan dia tak buat dan dia tidak menyimpan kemarahan dan juga tidak berdendam, maka Allah angkat darjat dia. Kita ni tuan-tuan, darjat kita ni, makam dia panggil ya, kedudukan kita ni, kita nak kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semua nak macam tu. Kita ni nak kedudukan kita tinggi, bukan dengan kedudukan yang rendah. Nak kedudukan tinggi, mengharapkan amal ibadah payah kita nak dapat. Mengharapkan ibadah kita buat agak payah. Sebab ibadah kita tak banyak. Ya, kita solat fardu kita jagalah. Sunat tak banyak. Sunat kita tak banyak. Berapa rakaat kita buat satu hari satu malam? Cuba kira. Banyak mana kita buat? Tak banyak. Paling-paling pun 20 lah. Ya, kalau kita buat solat sunat apa ni? rawatib. Ya, kita buat solat qabliyah, ba'diyah.
Katalah kita ambil yang yang asas, qabliyah ba'diyah. Subuh dua. Sebelum zuhur ya, dua. Selepas zuhur mungkin nak buat lebih sikit, empat. Ya, baru lapan. Sebelum asar dua, sepuluh. Selepas maghrib dua, dua belas. Selepas isyak ataupun sebelum isyak ya. Ha, itu. Itu saja, tak sampai pun 20. Tak banyak mana. Dari segi amalan nak dapat kedudukan yang tinggi payah. Ya, ha, bukan kita lah yang boleh capai begitu. Tapi kalau tuan-tuan boleh begitu, banyak ibadah, tak ada masalah. Ha, itu atas atas ikhtiar masing-masing. Nak bangun solat malam, solat duha tak tinggal contoh ya. Apa saja solat sunat banyak buat. Quran baca satu hari satu juzuk paling tidak. Ya, kalau boleh silakan. Tapi kebiasaannya tak mampu macam tu. Jadi macam mana nak dapat makam yang tinggi? Macam mana nak dapat darjat yang tinggi? Darjat yang tinggi peluang kita sini je. Iaitu apa? Kita ni bila buat sesuatu yang menyakitkan hati, kita sabar. Kita sabar. Lepas tu kita mudah maafkan perbuatan orang. Yang dua ni dapat buat insya-Allah darjat tinggi. Ini je. Ya, sebab itulah dalam Islam, Islam ni suruh kita kehidupan kita harmoni. Kita ni sentiasa jaga hubungan baik. Jangan kita cuba cetuskan sesuatu yang boleh merenggangkan hubungan. Sebab tu tadi dikata, kita ni kalau adalah mungkin antara kita ni rakan kita tersilap, mungkin dari segi perkataan, mungkin dari segi perbuatan, tercakap ke apa, jangan cepat ambil hati. Sabar. Dia mudah maafkan. Maka insya-Allah kita akan dapat kedudukan yang baik. Ya. Apabila ada orang lain yang menyerang dan menyakiti hati ni, contoh kalau orang yang mencapai tingkat kesempurnaan tadi, dia akan melihat, katalah ada orang menyerang dia, ada orang yang menyakitkan hati dia, dia akan melihat benda ni di sebaliknya. Dia akan melihat benda tu seumpama macam benda yang apa? Yang tidak mengguris ataupun yang tidak mendatangkan apa-apa kesan pada dia. Umpama kalau kita berjumpa dengan budak-budak kecil. Contoh kita jumpa budak-budak kecil yang umur dalam 2 tahun, 3 tahun yang baru pandai bermain ni. Yang baru dapat kaki ni. Kan budak ni besar ni, dia tak faham lagi apa-apa. Kita berjalan jumpa satu kumpulan budak kecil umur 2-3 tahun tengah main. Dia main ambil batu baling kena kat kita. Marah tak kita? Kita marah tak dengan budak umur 2 tahun 3 tahun tadi? Tak marah. Comelnya cucu ni. Ha, kan? Padahal kena batu tu. Sebab apa? Sebab pada kita ni budak ni dia kecil, tak faham apa. Dia nak main tapi terkena kita. Mudah. Umpama begitulah bagi kita kalau kita boleh meletakkan apa-apa cara ataupun apa-apa keadaan yang orang cuba buat menyakitkan hati, kita rasa begitu. Ha, itu payah tu. Cakap bolehlah ni. Ya. Diuji belum tentu lagi. Ha, tapi inilah cara dia. Maknanya jangan kita cepat sangat menyimpan ataupun kita cepat sangat nak beremosi. Ya. Jika ada orang yang melakukan perkara buruk terhadap saudaranya, apabila orang lain, kawan kita dikena buruk kan, dia seolah merasa dirinya dihina dan ketika itulah akan berlaku perkelahian. Biasanya macam itulah. Jika seorang punya sifat yang baik, dia tidak akan bertindak dan membangkitkan kemarahannya. Sebab jika dia dihina, dia percaya bahawa penghinaan itu akan berbalik kepada orang yang menghina. Ya. Kalau kita dihina, contohnya kalau kita ni orang yang sempurna dari segi apa ni, tingkat takwa kita, kita tak akan mudah melenting, tak akan mudah marah. Sebab apa? Kita faham. Benda tu bukan benda yang kita buat. Diburuk tu, buruk tu kalau kita tak buat, dia akan balik kepada orang yang membuat hinaan itu. Hinaan itu akan pergi kepada orang tu. Itulah makna kesabaran Nabi Hud alaihissalam. Ya. Nabi Hud. Nabi Hud ni cucu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ha? Nabi Hud ni ialah dalam keturunan
cucu kepada Nabi Adam AS. Maknanya ni zaman awal manusia lagi. Nabi Hud. Nabi Hud, ya, apabila Nabi Hud ni, dia berada, kaum dia ketika itu dah tak kenal Allah. Kaum dia dah menyembah selain pada Allah. Kaum Nabi Hud. Baru lagi asal kejadian manusia itu, zaman Nabi Hud, oh, manusia dah mula dah apa, berpaling kepada Allah. Ni cerita. Ya. Maka Allah utuskan Nabi Hud alaihissalam untuk dakwah. Nabi Hud dakwah pada kaum dia. Ajak buat baik, ajak ke, apa ni, kembali kepada Allah. Ya. Tapi kaum ni jawab dengan apa? Kaum ni jawab dengan hinaan kepada Nabi Hud. Allah cerita dalam Al-Quran dan surah Al-A'raf. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kazibin. Ini kata kaum Nabi Hud. Kaum dia kata apa? Wahai Hud, dia kata, nampaknya kamu ni macam orang bodoh. Kaum dia kata kepada Nabi Hud. Ya. Kamu ni Hud, nampak macam orang bodoh. Ni rasul. Orang baik. Ya. Tapi kaum dia kata bila dia ajak kembali kepada Allah, kaum dia kata kamu ni bodoh. Dan kami pandang kamu ni orang yang berbohong. Kami tak pandang, kami nampak kamu ni, fizikal kamu, watak kamu ni tak lain, semua ni bohong je, kata kaum dia kepada Nabi Hud. Ya. Qala, kata jawab Nabi Hud, ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nabi Hud kata, wahai kaumku, aku tak bodoh. Ya. Tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Tuhan, dan aku, tugas aku ini menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Nabi Hud berdakwah pada kaum dia. Ajak buat baik, tapi tak ada yang ikut. Ya, yang ikut tak ramai, sangat sedikit. Bukan masa sehari dua hari, bertahun berdakwah, memakan masa yang panjang tapi tak ikut. Maka Allah datangkan azab kepada kaum Nabi Hud. Ya. Allah datangkan dua azab. Yang pertama, Allah datangkan musim kemarau yang sangat panjang. Ya, kaum dia menghadapi kemarau yang sangat panjang sehingga tanaman musnah, binatang ternakan pun musnah, manusia pun jadi susah. Ketika itu Nabi Hud ajak lagi, ingat ini peringatan Tuhan kepada kita, kalau kita tak kembali, ya, kita akan lagi binasa, kata Nabi Hud. Tapi kaum dia tetap juga tak percaya, tetap juga engkar. Allah datangkan musim kemarau yang panjang, tapi masih lagi degil, masih lagi tidak berubah. Kemudian Allah datangkan angin kencang. Kita pun tengah kencang ni, tapi tak sekencang inilah. Ni angin kencang kita ni kecil je. Angin kencang selama 8 hari berturut-turut tak berhenti. Kita 2 jam lagi berhenti lah ni hujan ni. Biasa Malaysia begitulah kan. InsyaAllah lah berhenti. Ya. Kaum Nabi Hud, Allah datangkan angin kencang selama 8 hari. Dan angin tu bukan sekadar angin, tapi angin dengan suhu yang sangat sejuk. Suhu dia sangat sejuk. Kaum Nabi Hud dia tinggal di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hud dia tinggal di mana? Nabi Hud ni tinggal di sebelah selatan sebenarnya tanah Arab. Ya, tempat tinggal Nabi Hud dengan kaum dia di sebelah selatan tanah Arab, ataupun sekarang ni panggil Yaman, negara Yaman tu. Sebelah timur Yaman, sebelah timur sempadan dengan Oman. Itu kawasan ataupun tempat tinggal Nabi Hud dengan kaum dia. Maknanya kawasan tu kawasan apa? Kawasan tu kawasan panas, bukan kawasan bersaji. Kawasan tu macam kita juga khatulistiwa, lebih kurang. Ya. Dia tak ada udara sejuk.
Tapi Allah datangkan angin selama 8 hari 8 malam. Angin dengan suhu yang sangat sejuk. Orang yang tak biasa sejuk kena sejuk macam mana? Tak biasa sejuk. Macam kita, kita kena aircon 16 darjah Celsius. Menggigil dah, siap pakai blazer dah, baju tebal. Ini orang tempat dia tak pernah sejuk, persediaan untuk menghadapi sejuk tak ada. 8 hari Allah datangkan angin sejuk menyebabkan mati semua. Sejuk yang terlampau. Ya. Angin tu bawa suhu sejuk yang terlampau menyebabkan kaum Nabi Hud ni mati semua. Yang selamat siapa? Hanya Nabi Hud dengan pengikut yang beriman. Sebelum Allah datangkan azab ini, Allah berikan peringatan kepada Nabi Hud. Maka Nabi Hud bawa pengikut dia yang beriman ni keluar, tinggal dalam gua, duduk dalam gua, ya, tempat yang boleh melindungi daripada sejuk tadi. Mati semua. Macam tu. Nak di sini nak tunjuk bahawa ni Nabi ni, ya, diuji dengan ejekan. Ejekan tu bukan ejekan yang tak ada apa. Ini ejekan yang sangat menyakitkan hati. Yang memperolok, yang memburuk, apa semua adalah. Tapi Nabi Hud tetap sabar. Tetap Nabi Hud sabar. Ya. Tidak balas. Orang kata bodoh, Nabi Hud tak kata kamu yang bodoh. Tak ada. Cuma Nabi Hud kata aku bukan bodoh. Itu je. Kita kalau orang kata kita bodoh, kita balas balik. Ha. Aku tak panggil aku kata aku bodoh, kau bangang kan. Tentulah kan dekat perkataan kita lah. Ha. Perkataan yang lebih menyakitkan hati. Ya, tapi perkataan ini antara tempat dia ada yang boleh terima kan. Perkataan ini sebab dia perkataan. Dia mungkin memberi makna yang berbeza antara satu tempat satu tempat. Kan? Perkataan. Kita contohnya kita kata perkataan pada kita buruk tapi tempat lain baik. Contoh kita kata perkataan gampang kita kata. Kita kata-kata ke orang gampang marah orang. Buruk perkataan tu. Tapi bagi tempat lain, orang di Indonesia, itu perkataan tu tak ada benda pun. Pada dia gampang itu maknanya apa? Mudah. Biasa. Tak ada apa. Itu makna perkataan. Jadi jangan kita kata yang kita ni bila kita anggap itu buruk, maka orang lain akan buruk. Tak, dia penerimaan tu berbeza. Tapi bagi kita, kalau sebut perkataan itu buruk, maka kita pun melontarkan perkataan yang lebih buruk lagi. Maka tak jadi. Tapi kita tengok bagaimana Nabi Hud alaihissalam berhadapan dengan hinaan, kejian daripada kaum dia, dia tidak membalas seperti itu. Ya. Umpatan orang bodoh dari kalangan anak kaum Nabi Hud itu tidak mengurangi sedikit pun kesabaran yang ada pada Nabi Hud. Kerana jauhnya perbezaan antara manusia pilihan Allah dengan orang yang rosak fikiran dan jiwa mereka sendiri dengan menyembah batu, ya, kaum dia menyembah berhala yang dianggapnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu beza dia. Kalau orang yang tingkat keimanannya tinggi, orang yang jaga apa ni hubungannya dengan Allah, dia tak ada masalah. Ya, dihinalah macam mana pun, dikatalah macam mana pun, ya. Dan kadang kita tengok kita heran macam mana dia boleh maafkan orang. Sebab apa? Sebab tahap kesempurnaan jiwanya dah sempurna, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah kita tengok kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sendiri pernah mengajar sahabatnya berhadapan dengan orang yang kalau kita dengar perkataannya kita melenting, kita marah. Ya. Kisahnya pada satu hari. Pada satu hari datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni ialah orang yang tinggal di pedalaman, di kawasan padang pasir yang kehidupan mereka berpindah randah. Kehidupan mereka kasar. Jadi jiwa mereka kasar. Perkataan mereka kasar. Sikap kasar ni pada mereka biasa. Tapi bagi sahabat tak biasa ataupun tak cantik. Satu hari seorang badui datang jumpa Nabi, masa tu Nabi dengan sahabat tengah duduk. Orang Arab Badui datang, kemudian datang jumpa Nabi minta sesuatu kepada Nabi.
datang tiba-tiba tak dikenali, minta dengan Nabi. Ha, dia kata apa? Ya, minta, bagilah aku apa-apa yang ada. Ya, ya. Aku tak ada benda ni, bagi aku apa-apa. Nabi SAW bagi. Ha, ketika itu apa yang ada, Nabi ada, Nabi pun bagi. Bagilah, nak ambillah. Nabi tanya, ni Nabi ni nak uji, nak tengok macam mana keadaan seseorang ini. Nabi, ya. Dia tanya, ni dah, ambillah ni. Adakah aku dah buat baik kepada kamu? Nabi tanya. Nabi test dia. Adakah aku dah buat baik kepada kamu? Sebab Nabi tahu ni orang orang jenis kasar. Orang Arab ni jawab yang tidak disangka. Dia kata, mana ada? Tidak, dia kata. Mana ada? Kamu tak buat baik pun. Sedangkan Nabi bagi, baru saja bagi sesuatu seperti mana yang dia minta. Dah dapat pegang di tangan, dia menafikan. Dia kata, tak adalah. Kamu mana buat baik? Sahabat yang ada dekat Nabi tu, bila dengar je, bangun sahabat. Sahabat-sahabat tak boleh orang apa menyentuh, sentuh Nabi, sentuh perasaan Nabi, nak buruk Nabi, sahabat tak boleh. Sangat mempertahankan Nabi. Jadi sahabat pun bangun, yang ramai ada tadi bangun nak pukul dah dia ni. Tapi Nabi SAW tahan. Nabi SAW larang. Ya, kemudian Nabi pun masuk ke dalam rumah dia, ambil lagi barang lain. Nak memuaskan hati badui yang burukkan dia tadi ni, yang menjawab dengan kurang hajar tadi ni. Maka Nabi pun bagi lagi. Kemudian Nabi tanya, ah, sekarang ni adakah aku dah buat baik kepada kamu? Badui tadi bila tengok sahabat tadi dah bangun nak mula tadi, dia pun jawab, ya, ya, dia kata, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang kamu beri pada aku hari ini. Kemudian Nabi pun bisik pada orang badui ni, kata, tadi kamu cakap tadi, percakapan kamu tadi menyebabkan sahabat-sahabat aku ni semua tersinggung. Ya, boleh tak kita neutralkan balik? Boleh tak kita kendurkan balik kemarahan sahabat-sahabat? Boleh tak bagi apa-apa kata-kata yang boleh mengendurkan? Badui tak jawab. Dia balik. Besok dia datang lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bila badui ni datang, Nabi kata, ya, semalam, ya, Nabi kata semalam kamu ada ucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan depan sahabat. Sekarang boleh tak kamu jelaskan ataupun beri penjelasan? Jadi badui ni pun menyahut. Dia kata, ya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah buat kebaikan kepada aku. Ya, dah buat kebaikan kepada aku dan keluarga aku. Ya, nak menenangkan balik. Maka Nabi SAW pun diterang pada sahabat. Nabi kata, perumpamaan aku dengan badui ni tadi, perumpamaan aku dengan badui ni tadi, seumpama aku pemilik unta dengan seekor unta. Pemilik unta, tuan unta dengan unta dia. Unta dia lari, terlepas ikatan. Unta yang terlepas ikatan, bila dia terlepas, orang ramai keliling kejar nak tangkap dia, apa jadi? Dia akan makin jauh lagi. Bila orang ramai-ramai datang nak tangkap dia, maka dia akan lari lebih jauh. Tapi bila aku yang datang, Nabi kata, sebagai tuan dia, aku datang dengan bawa rumput ke apa makanan, ulur-ulur kat dia, dia akan daripada jauh datang dekat aku. Itu perumpamaan aku dengan badui dengan kamu, dia kata. Kalaulah kamu semalam aku biarkan pukul dia, melepaskan kemarahan, ya, dia akan makin jauh daripada kita. Dan boleh jadi kalaulah kamu buat dengan dia, pukul dia, mati pula dia, tentulah dia masuk neraka sebab tak sempat beriman. Tetapi apabila aku tahan, kamu tengok dia hati menjadi jinak. Hari ini dia datang lagi kepada kita. Ini perumpamaannya. Ya. Jadi kita nak tunjuk macam mana Nabi SAW, ya, kalau nak ikutkan kemarahan, kalau kita biar aje, kita pun mungkin tumpang sekaki lah, ya, belasah orang ni. Tapi Nabi tak. Tapi Nabi buat itu dengan cara itulah. Nabi nak tunjuk kepada sahabat cara kita berhadapan dengan orang yang menyakitkan hati. Ya. Kalau kita buat dengan cara kemarahan, maka orang ini akan jauh. Tapi kalau kita buat dengan cara yang baik,
Dan dengan cara yang sabar, insya-Allah dia akan timbul keharmonian. Dia akan timbul persahabatan yang makin baik. Maka ini yang kita nak. Ya, itulah kaedahnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni dulu. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi beberapa kisah lagi, ya. Sampailah kepada beberapa perkara, ya. Ada beberapa kisah lagi nanti bagaimana antara tadi yang kita nak ceritakan ialah bagaimana orang yang minta keampunan tapi tidak diberi keampunan oleh Allah. Macam mana keadaan dia? InsyaAllah kita akan tengok nantilah. Pada pertemuan akan datang. Mohon maaf, salah silap pada malam ni. Berhentilah. Antara isyak, maghrib dengan isyak cukuplah. Mohon maaflah kalau ada salah dan silap pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Fa fahamna Sulaiman wa kullana atayna hukman wa ilma. Wa sahharna ma'a Dawud dan jibala yusahbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa. Wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.